Yo, what's up guys? What's up? Wow. Balik lagi sama kita di Bujang Kelakar sama aku Browin dan Broya. Oke, lah lama kita enggak ketemu dengan pemirsa di rumah. Hari ini Bujang Kelakar punya konten baru. Punya konten baru. Apa itu? Punya konten tentang jadilah coy. Kita punya konten tentang ngeprank. Ngeprank. Apa tuh? Ngeprank. Ngeprank itu dalam bahasa Latin berarti rentusan, berentus. Itu artinya adalah mengerjai. Kita akan berkeliaran di sudut-sudut desa. Kita akan mengumpulkan ATP. Enggak. Kita akan keliling kota Palembang untuk mencari target untuk kita kerjain. Kita kerjain. Orang Palembang kita kerjain. PM-nya kita kerjain. Kita kerjain apa? Kurang baik apa kita? Oke, untuk teman-teman di rumah tentunya penasaran, cak mano gaya ngeprank kita, Sinarman. Kalau pemirsa ingin melihat hasil prank kami, saksikan berikut ini. Woi bro, sorry bro, telat bro. Sorry telat bro. Halo, apa kabar? Ini ada Pian, kawan kampus. Devan, apa duluan? Tadi kita barengan lah, kau nunggu aku, ngapa kau duluan? Cuman terus kita berdua be. Aku nunggu kamu di pojok, tapi aku kan begitu di pojok baik ngobrol. Kenapa kamu duluan? Tadi kan aku ke rumah kamu ngajak barengan. Kalau enggak. Wih, enggak kado, kau udah inget bro. Kira-kira yang tugas dari bapak itu cuman? Lah kau mau bro, tunggu aku pojok pohon, kau masih kau duluan. Lah, enggak apa malah ketawa kamu. Jangan jadi bro, skripsi kita, lancar. Kamu kemana, Cok? Kawan kampus kita Unsri. Unsri ekonomi kan? Bukan. Iya. Kau jurusan apa? Aku jurusan ekonomi pembangunan. Tidak benar, Dek. Yang tugas dari Pak Boni, aku nih kakak tingkat kamu. Mana nomor kau nelpon? Kau nelpon aku tadi. Iya, nelpon kau. Mana nomor? Aku di sini nggak gagal bro, lu revisi A, B, C, sampai D. Aku dari Silkom kok. Iya, tapi guru pas Silkom ada juga yang ngajar di ekonomi. Itu ya? Nah, 1109. Aku ke nomor aku itu, kenapa aku? Sikon lah cuma. Sih, sikon aja pun coba ya. Masalahnya aku maklum ya, mau kalau mau dikutang nih kok. Jangan seriusnya bro, selalu baik. Tidak aktif lo nomornya. Salah uang. Gak ada salah uang. Ah, ada ya aku salah uang. Belum tak minum bro. Aku juga itu, aku bawa dulu. Aku mesti minum kayak aku sini lagi ya. Baik bro, beli lagi bro, donatnya bro. Gak ada beli sikok cuman. Cawang zaman sekarang lo nih. Ini be, gak aku kesini lagi ya. Aku mesti minum dulu kayak aku sini lagi be. Ya. Wah. Rasa apa bro? Jamu, kau beli rasa jamu nih. Cara sudah melawak. Bro, wih kau ini sombong nih ya bro, bro. Dek, sebelumnya sorry ya, kami ini cuma bikin buat video prank untuk Sriwijaya TV, jadi aku cuma ngeprank kalian, kayak gitu. Lagi ngerjain. Sorry bro. Sorry mbak, kami dari Sriwijaya TV Palembang, kami lagi ada program. Di kebukaan TV Bujang Kelakar. Itu kamera nampak situ pak. Jadi di ujung situ ada kamera yang merekam kita nah. Iya, jadi aku
Caca SKSD gue jadi ngatur itu. Iya. Jadi aku tadi ya. Jadi aku tadi ya sok-sok akrab lah dengan kalian. Pak, sorry ya nih kerjain ya. Kita lagi buat video TV-nya TV. Kalian marah. Apa tangan nih, Bro? Kau, Bro. Bro tadi ku menunggu kita apa, woi? Enggak aku ganti enggak tahu saya. Pastinya uang di rumah mudah-mudahan terhibur, tapi kami di sini langsung malu. Prank yang kita lakukan ini tanpa komunikasi dengan target, jadi langsung mengunjungi target langsung dengan skenario yang kita lakukan. Lari ngalir, bae. Jadi nganggur kita ambek. Aduh, nganggur kita ambek. Prank. Tapi coba ini. Tapi dari prank itu yang aku yang paling senang waktu pian dengan yang minta minum dengan budak kuliahan itu, nah. Untuk kawan-kawan tentunya ini cuma hiburan. Jadi kalau ada kato-kato sama prank kita yang salah, mohon dimengerti, dimaafkan lah. Ya, kita cuma untuk menghibur. Ini juga terima kasih sudah acara kita, mungkin kita sebut minta izin. Iya. Pelayanan prank ini. Terima kasih untuk yang sudah kita jaya. Korban-korban itu. Iya, iya. Sama yang sudah memberikan izin. Ya, 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 oke. Oke, terima kasih kawan-kawan. Saksikan terus Bujang Kelakar. Ingat lagu kita. Kau bidadari jatuh dari surga di hadapanku.